Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi Ponce Indonesia, Small Tree Big Dream. Nah, sahabat pecinta Ponce Indonesia, kita ini ada satu pohon Strablus ya. Strablus atau orang menyebutnya serut lanang atau ya serut lanang ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Ini sudah sangat gondrong sekali dan kelihatan daunnya sangat subur. Oke, kita akan lihat detailnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses pengerjaannya. Ikuti terus video ini. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Let's go. Oke, next sahabat pecinta Ponce Indonesia, jadi ini yang tadi kita bicarakan sekilas. Nah, ini ada Strablus atau kalau lokal menyebutnya serut lanang ya. Kenapa serut lanang? Nah, ini yang membedakan dengan serut yang biasa. Nah, ini di ujung di ujung rantingnya. Nah, di tunas di ujung rantingnya ini ada durinya, teman-teman. Nah, ini duri ya. Nah, dan ini duri hidup ya. Duri hidup dan dia tumbuh terus ini, teman-teman ya. Dan ini yang di ujung-ujungnya ini duri hidup ya, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Itu kalau pada serut pada umumnya ini kan enggak ada duri hidupnya ya. Dan daunnya ini juga sekilas bentuknya hampir sama. Sekilas bentuknya hampir sama dan ini terlihat agak lebih lonjong dan ini lebih mengkilap ya. Kalau subur kayak gini daunnya mengkilap, teman-teman. Atau hampir seperti sakura mikro tapi ini daunnya lebih tebal dan lebih mengkilap. Ini ya guys. Ini kalau subur daunnya bagus ini. Dan ini sedang dalam fase proses ya ini ya. Kita pembiaran terlebih dahulu untuk penstabilan ya, karena ada kalanya ada waktunya sebuah tanaman Ponce itu kita harus kita biarkan ya, karena jangan terlalu sering kita melakukan proses pruning, proses pemangkasan ya. Jadi biar tanamannya lebih sehat. Ini konsepnya tumbuh di batu, teman-teman. Nah, ini dulu batunya masih nempel full, tapi karena ini semakin lama semakin tumbuh ya, akarnya batunya nggak kuat, teman-teman, sampai pecah tuh. Dan lihat ya, sudah sangat rimbun sekali ya. Bentuknya sudah nggak karuan ini. Dan di pot ceper ya guys. Ini di pot ceper medianya. Nah, ini saya tambahkan medianya untuk penyuburannya. Oke, lihat ya. Sudah sangat rapat sekali, teman-teman. Strablus serut lanang atau ada yang menyebut jerukan. Nah, karakternya seperti ini ya, teman-teman. Karakter khususnya dia memiliki duri yang tumbuh ya. Dan durinya ini cukup tajam guys, dan ternyata ketika saya melakukan proses pembiaran ada buahnya, teman-teman. Nih, ini buahnya guys, banyak ini kemarin buahnya. Buahnya seperti ini ya. Tuh, ini guys. Buah dari Strablus. Nah, pada banyak kita cari dulu buahnya ini ya. Dan untuk Ponce jenis ini, Strablus ini tantangannya cukup berat ya, karena teman-teman yang biasa dongkel di alam itu katanya sangat susah untuk hidup. Ya, nggak hidup, nggak tumbuh, jadi stagnan ya.
buahnya cukup banyak. Nah, tapi ini cukup beruntung bisa mendapatkan pohon Strablus yang sudah jadi seperti ini ya guys. Kita nanti akan melakukan proses pemangkasan lebih lanjutnya. Oke guys, ikuti terus video ini. Oke teman-teman, tadi saya sudah sekilas melakukan proses pemangkasan ya. Pemangkasan, nah ini yang ranting ataupun tunas-tunas yang terlalu menjulur dari kerangka dasar dari pohon ini. Saya sudah melakukan proses pemangkasannya. Nah untuk tahap selanjutnya, ini kita akan melakukan proses pendetelan ya teman-teman. Pendetelan pada perantingan. Pendetelan pada perantingan tadi kan bentuk kasarnya ya, jadi yang menjulur-menjulur sudah saya pangkas, dan ini untuk ini aja ya, menyingkat ini ya teman-teman, karena kan terlalu panjang ini tadi ya terus-terusannya sudah. Kita melakukan proses pendetelan. Nah pendetelan ini kalau saya biasanya saya lakukan dari cabang ataupun perantingan yang paling bawah ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita, ini tadi kan masih ini ya teman-teman, masih terlalu kasar ya, ataupun belum pada titiknya. Nah ini untuk pendetelan ini kita ini lebih detail lagi dalam proses pemangkasannya. Jadi nanti biar ruangnya ini lebih kelihatan. Nah ada yang melakukan proses ini biasanya dengan melakukan proses pruning terlebih dahulu. Nah, tapi karena ini ya untuk mempersingkat waktu, nah pruning pohon ini juga waktunya cukup lumayan teman-teman. Nah makanya saya melakukan proses pemangkasan kasar itu, kemudian pendetelannya ini ya, ini pendetelannya, dan nanti setelah itu baru kita pruning. Nah setelah pruning kita finishing untuk pendetelannya teman-teman. Jadi ini lebih ini ya, teknik cepatnya lebih mempersingkat ini dalam proses pruningnya ya, karena kita tahu sendiri pruning ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Yes, apalagi untuk pohon yang sudah jadi-jadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah ini pendetelan tahap keduanya, pemangkasan tahap keduanya ini kita juga tetap ini ya teman-teman. Ini untuk pembentukan ruang-ruangnya. Ruang-ruangnya ya, dimensi tadi kan sangat rapat sekali ya. Seperti ini kan kita sudah bisa ini ya, ruang-ruangnya kita sudah agak sedikit terbuka teman-teman ya. Seperti ini ya. Dan kita
agak ngepres ini ya guys pemangkasannya. Nah, kenapa pemangkasannya kita ngepres nanti? Nah, di video yang sebelum-sebelumnya pernah saya bahas ya, karena kita ingin menimbulkan kesan dan juga pesan. Ini ngepres ini teman-teman kita. Ya, nah kita membuka ruang-ruangnya ini. Nanti akan lebih kelihatan guys. Oke ya, kita buat sampel untuk satu ini ya, satu tahapan yang ini. Kita coba pruning dulu untuk satu tahapan yang ini ya.